Pemirsa, seorang pria dalam kondisi mabuk diamankan warga di Jalan Cipinang Muara, Duren Sawit, Jakarta Timur karena menganiaya ibu kandungnya. Pelaku meminta uang kepada korban untuk judi online dan mabuk minuman keras. Rizky, pria berusia 22 tahun ini diamankan warga Cipinang Muara 3, Klender Duren Sawit, Jakarta Timur dengan cara diikat. Pelaku dalam kondisi mabuk. Pria ini sering terlibat keributan dengan keluarganya, bahkan dengan ibu kandungnya selalu mengancam dengan penganiayaan. Rizky menganiaya ibunya hanya untuk meminta uang demi judi online. Mau melakukan kekerasan kepada ibunya. Umurnya 22 tahun. Emang sudah berkeluarga juga dan sudah punya anak. Sepertinya kayaknya lagi pengaruh minuman gitu, alkohol. Yang saya dengar dari kakaknya, dia pernah terlibat dalam permainan kasus judi online. Pelaku diamankan polisi dari Polsek Duren Sawit dengan barang bukti stick golf. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan.